Yeah.
bahwa Allah menciptakan kita semua daripada nur sayyidil wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Nabi kita dinyatakan oleh Allah menzakaraka wa zakarani. Siapa yang menyebut namamu wahai kekasihku Nabi Muhammad, aku bari dengan Allah sama dengan menyebut namaku yaitu Allah. Dan kita senang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga surga berada di depan kita. Amin ya rabbal. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku jadi dimasuk surga. Amin ya rabbal. Illa man aba, kecuali Nabi punya seorang yang pada anda. Ummatakun lantian hadir buah hadir sekalian yang berbahagia. Allah Ta'ala ujian Nabi berwasiat kepadaku dan kepada umatku. Empat macam wasiat saja. Apabila wasiatku ini ujian Allah Ta'ala wahai kekasihku Nabi Muhammad, engkau amalkan dan diamalkan oleh umatmu, aku jamin ya Tuhan orang itu bahagia dunia akhirat. Anda tak bahagia berataan? Anda tak selamat berataan? Kumpulan Rasulullah langsung di sini di dalam surga Firdaus perataan anda empat macam wasiat Tuhan. Jadi Mbak Bulik ini ada kuliah empat amalkan tak kumpul ke Salma lengkap bayi di dalam surga. Amin ya Rabbah. Salma lengkap bayi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Nabi wal mursalin. Padahal kan kita nampak nih bila diamalkan ya Tuhan, aku jamin dirinya dan anak cucunya bahagia dan segala keperluan hidupnya aku cukupi. Anda kan? Padahal kan enggak? Padahal. Yang pertama, hendaklah ya Allah Ta'ala wahai kekasihku Nabi Muhammad dan umatmu, wahai kekasihku Nabi Muhammad, sampaikan ya Tuhan wasiatku ini. Yang pertama, siapa yang menginginkan aku jamin kehidupannya selamat dunia akhirat, bahagia dan aku cukupi dirinya dan anak cucunya dengan perlindunganku ya Tuhan. Pertama, hendaklah engkau beriman kepada Allah, jangan syirik dan bertakwa. Aku dengan keadaan beriman sidin tujuh iman banyak aja sembahyang subuh ada semua malam jauh beriman amunnya ada beriman tujuh cucuk mas aja jam tujuh bangun besokan di sini ada anak itu angkat tangan nah ada umi abah bayi ada saling surga berataan. Amin ya Rabbah. Beriman benar sidin itu aja beribadat benar artinya beriman kepada aku ya Tuhan, jangan syirik, takwa Allah. Kemudian ibu-ibu, al-iman yazid wa yanqus. Kita enggak kalau beriman tadi sampai iman kita bawa mati ya husnul khatimah. Supaya iman kita bertambah umur, bertambah juga iman, hendak keberataan. Nah, saya minta ibadat kepada Tuhan tadi. Yaitu hendaklah kita suka hadir ke majelis ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi Musa, kita masuk kita umat Rasulullah, hendaklah engkau itu ya Allah Ta'ala dan umatnya anak cucu Adam, wahai anak cucu Adam, hendaklah kalian membagi waktu sehari semalam untuk menjadi empat. Satu waktu engkau untuk gunakan ibadat karena hitung-hitung kekurangan diri supaya bertobat, jangan tak bawa mati dosa. Satu saat hendaklah engkau menggunakan waktu sehari semalaman datang ke majelis ilmu orang yang alim lagi soleh supaya engkau dapat melihat kearifan dirimu agar engkau menjadi kekasihku ya Tuhan. Bagaimana datang ke majelis ilmu ini pula hendak menambah ilmu. Kalau yang jauh-jauh mendatangkan kami datang jauh juga anda bertambah pengetahuan. Satu saat ujian Allah Ta'ala hendaklah engkau datang ke majelis ilmu. Jadi lah mungkin ada orang memadari kita suka kan ada tapian
yang misalnya kasalah lalu ada orang memadai gratis kada minta bayaran, suka lah ya, suka. Nah, alhamdulillah desa ahli surga nyala punya bukan Abu Jahal di padai sami mbak super akun itu ya, menyinggung akun itu ya, tubuh Abu Jahal. Alhamdulillah ya men. Nah, jadi kita ini berkaca dengan hadir ke majelis ilmu, berkaca diri. Kemudian maka empat ujar Allah Ta'ala, hendaklah kalian membagi waktu sehari semalaman untuk digunakan waktu tadi, yaitu memenuhi keperluan hidupmu. Maka cari ya Allah boleh nak makan entah berdagang ini kalau macam-macamnya menguri ke rumah, ke kebun, dan banyak batiknya di sini, dan banyak getahnya, dan subur batu baranya, dan sugi kaya beratahan, menyara berkat kalau makumnya abadah. Amin ya Allah. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, ada kawa orang nak jadi takwa kecuali bertanya ilmu agama. Nah, sampah-sampah takkan menuntut ilmu agama. Orang yang aku juga hadir ke majelis ilmu, tak apalah di rezeki, aku jangan memudahkan urusan rezekinya. Amin ya Rabbah. Nah, kita harus punya pengetahuan. Kita ibu-ibu kalau ada bisi guru, maka syaitan ujar sebuah turunnya. Nah, alhamdulillah, amin. Cari guru ibu-ibu yang kau membimbing kita supaya selamat guru akharat, guru nang alim, nang soleh, nang ramah tamah, pengasihan, penyayangan, guru nang alim tau epeke pasangnya mantik balandahnya nang salapnya itu nang diulang guru. Anak orang nang alim lagi soleh, lagi takwa, lagi mengamalkan ilmunya, menjamin dalam seluruh muridnya masuk surga. Amin ya Rabbah. Kami hababah bahwa kami beratan masuk surga. Insya Allah mudah-mudahan diterima amal ibadah kami semuanya, diterima untuk satu kerukun Allah kami jaga kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kami berkumpul semuanya maupun di dunia dan juga akhirat, dan di surga yang terdahulu surga yang Rasulullah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, insya Allah masuk surga beradaan. Amin ya Rabbal. Hadirin hadir sekalian yang berbahagia, menuntut ilmu agama